olahraga, pendidikan, dan kesehatan. Sebab ilmu kesehatan di Tiongkok kan juga bagus. Ya, transfer teknologi di sini. Bahkan terakhir aku bilang perdagangan. Ya kan, kalau dia manggil-manggil di sini invest cari Tiongkok kantor PSMTI kan? Kan nggak salah kan? Ya gitu aja. Untuk guru udah berapa orang Pak Ikatan dari? Kita setahun dikasih hanya berapa, mungkin hanya 50 atau 100 setahun. Banyak, rolling Pak. Terus itu Pak? Rolling. Tapi kita mau minta lebih banyak, dan itu lebih agak panjang. Mereka ngirim juga 6 bulan. Oh 6 bulan? Iya, kependekan tuh. Nah anak dia yang ngirim kan kita gratis Pak. Nah setelah datang ke sini itu guru-gurunya? Kita bagi ke yang memerlukan, kita ada daftar sekolahan-sekolahan yang perlu. Boleh sebutin Pak, kira-kira? Kita sekarang itu kerjasama dengan NU kepada sekolah-sekolah, San Isi Xiao itu sekolah tiga bahasa. Kan banyak. Jadi saya nggak apal dari ada bagian pendidikan Busri itu yang terus. Ya, jadi siapa yang mau tinggal didapat dia aja. Jadi intinya ini memperkuat kerjasama ya Pak kedatangan Dubes ini ya? Karena sebelumnya udah ada kerjasama. Sudah ada memperkuat kerjasama supaya lebih instan. Segala bidang ya Pak ya? Betul, segala bidang. Pokoknya yang kepentingan di sini. Ya tadi saya sebutin, dan hal pendidikan, kesehatan, ya. Nah itu penting, olahraga. Ya tadi tiga, terakhir kalau ada bisnis kita saling mengisi. Sebab kan semua orang kalau nggak ada bisnis duitnya dari mana? Ya kan?